Powerful. Ini anak-anak zaman now nih, Gen Z nih rata-rata nyanyinya seperti ini. Jadi agak males ya? Iya, agak-agak males. Tapi sebenarnya Wi, nggak ada masalah ketika kamu bertanggung jawab dan kamu tahu gimana mengenakan lagu ini gitu. Udah enak. Kamu di refren kedua kesini, improv-improvnya kecil aja tapi manja, endol. Tapi ada part-part yang kamu juga harus diperbaikin. Kayak ini kan lagunya tuh emang rapet ya. Terasa, sungguh sangat terasa. Itu di singkup-singkup aja supaya kamu kayak nafasnya gak kehabisan. Kamu tuh lemah juga di nafas, olahraga yang benar supaya nafas kamu lebih bagus. Enggak, Isda. Dalam. Pinter juga aku tadi aku bilang nih sama tukang goreng yang di sebelah saya. Bicara. Kenapa Umi? Kenapa Umi? Memang ini kalau aku bilang lebih dilambatin lagi mestinya. Iya. Jadi apa namanya? Temponya. Temponya dipelangin nih. Kembang berkembangkan. Jadi lebih menikmatin ya, Mi. Yang telah lama menduduki di dalam sanubari. Tapi sebenarnya gini, lagunya Umi itu udah enak banget gitu. Ketika kamu berimprov itu harusnya bertanggung jawab, benar nggak Bu? Benar. Aku coba mau nanya, Zal, ini yang seperti sekarang, kamu agak kalau istilah sekarang tuh dangdutnya ngepop aja, tapi kamu di refren kedua improvisasinya keren, ya? Atau mungkin karena ini karena lagunya dadakan tantangan kali ya Maya? Bisa jadi. Tapi jadi masukan juga. Tapi aku yakin kalau seandainya ini nggak berdadakan, dia akan lebih bagus nyanyiin lagu ini. Dengan caranya Wiwi. Jadi bukan caranya Umi Elvi. Tapi tadi nih maaf nih. Tadi anak band bilang sama Ayu, sebenarnya dia temponya bukan dinaikin, tapi malah diturunin, Mam. Malah lebih lambat dari lagu aslinya. Dilambatin. Tadi lu bilang dicepetin, iya. Tadi dibilang cepetin. Si Ica lagi ngantuk. Tadi bilang cepetin. Ganti. Sekarang bilang dilambatin. Maunya ganti. Apa? Terima kasih tapi budaya buat komentarnya. Mama Isda ya. Yeah. Oke, Wi. Silakan minta dukungan. Ayo, Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Siloser Ngologiku, khususnya buat Seniman Wajo dimanapun berada, Sidra Bone Sopeng. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara klik foto saya WIWI di aplikasi RCTI Plus sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah Wiwi juga bisa menggeser posisi Wardah di Hot Seat sebelah sana ya. Jangan lupa untuk pemirsa, jangan lupa untuk terus memberikan dukungannya lewat aplikasi RCTI Plus dan juga nilai dari juri yang belum kita lihat. Dan ya, kita akan saksikan bersama-sama jika Wiwi berhasil mengalahkan nilai dari Wardah, maka otomatis Wiwi akan selamat dari penjemputan. Tapi yes, kalau pada akhirnya nilai Wardah lebih tinggi, Wardah lah yang terselamatkan dari penjemputan. Wardah. Oke, kita akan lihat bersama-sama nilai untuk Wiwi dalam hitungan 3, 2, 1. Surprise. Udah ngintip tuh. Wiwi berada di urutan terakhir. Ya, ini kok klasemen sementara dan selama
Artinya Wardah, kamu terbebas dari penjemputan melaju ke babak berikutnya. Selamat Wardah. Wiwi, semangat. Semoga vote dari pemirsa bisa menyelamatkan kamu juga dari penjemputan pada malam hari ini ya. Benar, makanya pemirsa yang di rumah dukung sebanyak-banyaknya ya. Yang pasti kalian. Betul, tentu saja sesaat lagi kita juga akan mencari tahu siapa di antara mereka yang akan terjemput malam hari ini. Wiwi, semangat selalu, oke? Dan kita juga berharap tentu saja.